perlu dua color double side paper ya. 7,5 cm square ya, bentuknya square 7,5 cm. Jadi totalnya 16 pieces ya. Oke, kita mulai. Kita tekuk seperti ini. Ya, terus kita di sini seperti ini tekuk ya. Terus kita bagi dua lagi. Ya, di sini ada titiknya ya. Nah, di sini. Terus yang ini kita ke fold ke titik ini ya. Oke. Seperti ini ya. Terus kita buka. Tepuk seperti ini. Terus ini kita tekuk seperti ini. Ya. Kita buka seperti ini. Oke, di sini kita bikin ya ini. Ini ada garis ya. Ya. Sudah gitu, ini kita kesiniin ya di ini ya, sini. Kita seperti ini. Jadi ini terus di sini kita tekuk. Kita tekuk. Seperti ini ya. Terus di sini ada ya dua, kita bagi dua seperti ini. Oke. Cuman kita balik ininya, kita balik. Seperti ini ya. Jadi kita buat seperti ini, 8 piece color 1, 8 piece color 2. Jadi totalnya 16 piece. 8 piece, ini 8 piece ya. Sekarang kita join. Kita join ya. Sini posisinya harus sama ya. Seperti ini. Ya, kita masukin di sini. Yang ini kita slip di sini ya. Slip di sini. Ya. Terus ini kita tekuk ke dalam. Ini kita tekuk ke dalam seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini posisinya sama seperti ini. Ya, di sini. Kita tutup sini. Masuk di sini ya. Oke. Terus di sini kita masukin ke dalam. Kita masukin ke dalam.
seperti ini. Ya, kita lanjut. Ini seperti ini. Ya, jadi di sini kita masuk sini. Ya. Yang ini kita masukin ke dalam. Kita masuk ke dalam ya. Ini kita masukkan ke dalam. Ya. Kita teruskan sampai 16-nya selesai ya di sini. Posisi yang sama ya. Kita masukin ke dalam sini. Oke. Oh, terbalik ya. Kalau terbalik dia tidak masuk. Di sini. Ya, diteruskan saja sampai semuanya selesai ya. Ini terakhir ya. Kita masukkan. Ini kita masukkan ke dalam. Ini pun kita masukkan ke dalam. Ya. Hasilnya seperti ini. Depan, belakang sama ya. Oke. Bentuknya seperti ini ya. Terus yang ini sebelahnya sini kita saya nggak masukin. Jadi bentuknya seperti ini. Dua-dua ya. Kita perlu two color double side paper square 7,5 cm ya. Masing-masing 8 jadi ada 16. Fold ya. Seperti ini. Kita tekuk begini ya. Ya, terus dari sini. Ini di ujung, ini di sini sedikit ya. Sedikit kita kasih, nggak sampai ujung. Kita ini ke sini. Ya, seperti ini. Nah, oke. Kita buka ya ini ya. Terus di sini ujung sedikit. Nah, kita ketemu di tengah ya. Tengah ini kita ke atasin. Oke. Terus di sini jadi seperti ini. Ya. Kita tekuk. Oke. Ini kita masukkan ke dalam. Terus kita buka seperti ini. Ya. Di sini saya jajarin. Lurus ya. Sampai sini. Sebelahnya juga.
Oke, seperti ini ya. Terus kita buka lagi. Kita bikin ini 16-nya seperti ini ya. Kita join ya. Di sini kita seperti ini. Semua posisi sama ya. Ini kita taruh di sini di bawah ya. Seperti ini. Terus kita masukin ini. Depan belakang ya. Nah, seperti ini ya. Kita ulangin lagi di sini. Posisinya seperti ini. Ya. Sampai 16-16-nya selesai. Ya, ini terakhir. Kita masukin ya. Udah gitu ini ya. Kita masukin seperti ini. Satu persatu ya. Nanti kita tekuk ke dalam. Ya. Ini sini. Seperti ini ya, cuman kita balik ke dalam. Kita balik ke dalam seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Terus yang ini sebelahnya sini kita saya nggak masukin. Jadi bentuknya seperti ini. Kali ini kita perlu 16 piece ya. 2 double side square paper 7,5 cm. Masing-masing ini 8, 2 warna ya. Ini 8 ya. Jadi totalnya 16. Kita mau buat ya. Ini kita tekuk seperti ini. Tekuk ya. Seperti ini. Oke. Kita buka. Ini kita seperti ini. Ya. Terus kita mountain fold. Satu ya. Terus di tengah-tengah sini ya. Ya, seperti ini. Kita buat 8 piece ini hijau. 8 piece ungu ya. Sekarang kita join ya. Ambil ini seperti ini ya. Yang ini garis kedua sini. Kita ke sini ya. Ke sini ya, seperti ini. Ulangin lagi ya. Seperti ini. Ya. Cuman saya tetap mesti pakai lem. Supaya tidak keluar-keluar. Supaya rapi ya. Pakai lem ya semua ya. Terus kita baliknya. Seperti ini ya. Kita ini masukin ke kantongnya. Nah, diteruskan sampai
16 nya selesai ya. Ini terakhir ya. Ininya saya masukinnya seperti ini. Oke, tinggal kita baliknya. Kita poket-poketin ya. Sampai semuanya tuntas ya. Masuk semua. Sekarang yang tinggal sis ininya ya. Ininya serimpilannya kecil-kecil ini. Saya kasih lem sedikit. Saya masukin ke dalamnya. Saya kasih lem sedikit ya. Saya masukin ke dalam. Ya, jadi seperti ini. Dan ininya seperti ini ya. 24 ya. Kita perlu double side paper ya. Dua color masing-masing 8 piece, jadi total 16. 7,5 cm × 7,5 cm seperti biasa ya. Jadi nanti kita buat seperti ini 8 dan ini 8 seperti kita itu. Fold ya. Ini kita buka. Ini ya, ini. Oke, sudah. Ya. Nah, kita buka seperti ini, ya. Terus kita ini seperti ini. Ya. Terus di sini ya. Oke, tadi saya lupa videoin udah lipet-lipet ya. Kita fold seperti ini ya. Oke. Kita buka. Kita ini seperti ini. Satu. Seperti ini ya. Dua ya. Terus kita balik, kita buka seperti ini ya. Terus di sini kita masuk seperti ini. Ya. Terus di sini kita buka, kita masuk seperti ini ya. Jadi di sini ada batasnya. Ada batasnya ya. Sini kita dari sini kita sejajar sampai ketemu ini. Oke, ini kita tekuk di sini kita seperti ini ya. Kita buat ini 8 piece warna hijau muda, ini 8 piece warna hijau tua. Kita join sekarang. Sekarang kita join ya. Kita ambil dua seperti ini. Dua seperti ini ya. Kita join ya sekarang. Sini ya. Kita ambil lagi satu. Posisi mesti sama ya. Yang ini. Ini ya. Di sini kita perhatikan ini nempel di sini ya. Di sini nempel di sini. Jadi seperti ini bentuknya ya. Tetap saya mesti kasih lem. Karena suka ditinggal-tinggal ya bikin videonya. Oh, ini di dalam ya. Seperti ini. Saya kasih lem sedikit. Nah, ambil lagi satu lagi ya. Di sini
ini di bawahnya. Kita join ya. Ini kita ambil dua sama posisinya ya. Seperti ini ya. Saya mau joinnya di sini yang ini. Ini posisinya nanti di sini ya. Jadi saya joinnya oke, sekarang kita join ya di sini. Di sini saya mau iniin di. Jadi ini ya. Ke sini ya. Ya, ke sini. Jadi saya tetap mesti lem. Supaya nggak copot ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Terus masuk lagi di sini. Seperti ini. Jadi ini tambah lama tambah panjang ya. Saya tetap mesti lem. Oh, terbalik ya. Nah, ini di tip sini. Ya, ini diteruskan ya sampai semuanya selesai ya. Jadi begini terus muter ya. Ini pakai lem jadi supaya stabil ya. Nah, seperti ini. Muter terus sampai sekeliling habis ya. Selesai 16-16-nya. Jadi seperti ini belakangnya. Ini depannya. Dan ini kita mau iniin ya satu persatu ya. Masukin ke dalam. Kita tekuk satu persatu ya. Seperti ini. Ya, ditekuk satu persatu supaya bentuknya bagus ya. Nanti saya kembali setelah tekuk semua. Model lagi ini kita bisa tekuk seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam sini. Seperti ini ya. Jadi tidak spike. Jadi kita bisa selipkan di belakangnya sini. Seperti ini. Kita masukin kantongnya sini ya. Kalau mau model lain, ini kita bisa seperti ini. Kita selipkan di kantongnya. Kita selipkan di kantongnya ya. Jadi motifnya bisa beda lagi ya. Keliling ya. Ini cuman variasi aja ya. Oke, seperti ini. Ya. Nah, ini hasil ininya variasinya ya.